Partai Real Madrid versus Valencia membuka agenda semifinal Piala Super Spanyol pada Rabu 11 Januari 2023 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Mentas di Stadion Internasional King Fahd Riyadh Arab Saudi, Madrid memenangi pertandingan melalui drama adu penalti setelah kedua kubu seri 1-1. Golos Blanglos dicetak Karim Benzema menit 39, sedangkan Valencia membalas melalui Samuel Lino di awal babak kedua yakni menit 46. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan dua kali perpanjangan waktu berakhir. Laga pun harus diakhiri dengan drama adu penalti. Di babak tos-tosan, keempat algojo terbaik Los Blancos sukses menunaikan tugasnya, yakni Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, dan Marco Asensio. Sementara dari pihak Valencia, dua algojo mereka, yakni Comet dan Jose Gaya, gagal menjaringkan bola karena masing-masing meleset dan digagalkan Thibaut Courtois. Real Madrid pun menang adu penalti dengan skor 4-3. Hasil ini membawa Real Madrid lolos ke final Piala Super Spanyol musim 2022-2023 yang akan digelar pada 15 Januari mendatang. Los Blancos akan menghadapi pemenang laga Real Betis versus Barcelona. Menarik ditunggu siapa lawan Real Madrid. Andai lawannya Barcelona, duel musuh bebuyutan bakal menambah seru Piala Super Spanyol. Follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.